Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Aremesa dengan NIM 2305-1012, rombol 1 dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah pendidikan konservasi dengan tema sampah yang berserakan di lingkungan saya, yaitu berada di Kecamatan Belaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, di sini bisa sambil jalan, kita bisa lihat ini banyak banget sampah berserakan, padahal ini jalan umum ya, bukan tempat pembuangan sampah. Ayo, kameramen, bisa dilihat sampahnya. Sini sangat memprihatinkan sekali, Pak. Di sini sempat ada peringatan kalau jangan sampai buang sampah sembarangan, tapi warga sekitar masih sampai masih membuang sampah-sampah rumah tangga di sini, sehingga menimbulkan pencemaran udara juga, mata juga nggak enak melihatnya. Terus di sini juga kalau banjir sampahnya tuh kemana-mana, benar-benar kacau banget lingkungan di daerah sini. Jadi kita sebagai manusia yang melek akan konservasi, melek akan kesehatan sebuah lingkungan, mari kita membuang sampah pada tempatnya secara umumnya, jangan di sembarangan seperti ini, karena dampaknya bukan hanya kepada kita, tapi kepada masyarakat sekitar. Itu sudah ada pelangnya, dilarang buang sampah sepanjang jalan, tapi masih pada buang sampah sembarangan. Maju sedikit, di sini juga banyak lagi sampah berserakan, sampah rumah tangga. Baik, demikian penjelasan dari tugas saya dengan mata kuliah pendidikan konservasi. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.